Kota New York memang terlihat lebih cantik menjelang akhir tahun dengan kawasan Rockefeller Center sebagai pusat kemeriahan. Tak jauh dari situ terlihat dekorasi memukau pada sejumlah etalase toko. Peritel di sepanjang Fifth Avenue selalu kebanjiran pengunjung, baik warga maupun wisatawan yang ingin melihat display tahunan ini. Tahun ini Saks Fifth Avenue memajang tema Once Upon a Holiday, kolaborasi pertama keragaman museum dan budaya di kota New York. Termasuk sejumlah organisasi seperti New York Philharmonic dan New York Historical Society. Sementara dekorasi di Barney's terlihat lebih kontemporer, berkolaborasi dengan Haas Brothers. Hasilnya, hewan dan karakter unik beraneka warna. Dan Macy's, salah satu jaringan department store terbesar di dunia, yang terkenal dengan parade Thanksgiving-nya, tak kalah meriah. My wife and I and my family have been coming to this since I was probably her age, actually. So it's nice to be able to continue the tradition and be able to show her what we've had an opportunity to see. Tradisi dekorasi beranimasi Macy's telah dimulai sejak 1883. I'm a new New Yorker. I just moved here, so this is my first.